Selamat datang kembali. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fitur yang ada pada unit terbaru Volvo FH540 horsepower. Nah, di sini ada tombol terbaru. Ya. Tombol terbaru yaitu ada tombol A di sini. A ini adalah auto haul. Nah, yang di mana fungsinya di sini brake akan aktif otomatis ketika kita tiba-tiba berhenti baik di tanjakan, turunan maupun di jalan rata. Secara otomatis brake akan otomatis aktif ya, tanpa kita menginjak brake ataupun menggunakan parking brake. Jadi itu untuk mempermudah posisinya. Ya, dan bagaimana cara melakukan aktivasinya? Yang pertama ya, misalnya kita pada saat posisi jalan, ya ini baik posisi automatic ataupun posisi manual, ya kemudian ini pada saat posisi rilis, kemudian ya tiba-tiba, istilahnya tiba-tiba kita jalan dan berhenti, ya. Nah, pada indikator sini ketika kita injak foot brake, secara otomatis auto haul-nya, di sini ada indikatornya, auto haul-nya itu akan aktif. Ketika aktif, unit tidak akan bisa maju ataupun mundur. Nah, walaupun posisi handle speed itu posisinya netral. Nah, lihat nih. Posisi parking brake release. Nah, di indikator di sini posisinya aktif haul. Nah, pada saat posisi ini unit tidak akan bisa bergerak, ya. Nah, bagaimana cara menonaktifkannya? Cara menonaktifkannya yaitu tinggal kita masukkan speednya masuk, kemudian tinggal kita injak gas, ya nih. Ya, ketika kita injak gas seperti ini, nah maka istilahnya auto haul-nya akan mati, ya. Ketika kita injak brake lagi, maka auto haul-nya akan aktif lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah ketika unit tiba-tiba berhenti, kita tanpa melakukan aktifkan parking brake, ya. Jadi unit secara otomatis sudah melakukan pengebrikan baik di prime mover maupun di vessel. Jadi itu ya untuk yang fitur terbaru, dan fitur ini harus hati-hati. Jadi ketika posisi parking brake rilis, kemudian auto haul-nya ini aktif, jangan sekali-kali membuka pintu kabin. Maka secara otomatis untuk fitur auto haul-nya akan batal. Ini kita uji coba ya. Nah, seperti ini. Nah, maka unit secara otomatis akan langsung nyelonong. Bisa maju, bisa mundur. Ya, kalau misalnya posisinya di tanjakan ataupun di turunan. Dan di sini untuk yang simbol auto haul di sini akan mati. Ya. Jadi itu ya untuk tambahan fitur terbaru untuk tombol auto haul. Nah, ini. Ini kalau ini nyala berarti posisinya aktif ya. Kalau ini mati berarti posisinya non aktif. Tapi biasanya ketika unit baru dihidupkan, ini secara otomatis akan aktif. Ya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.